Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah. Di Rusia Selatan ada sebuah daerah yang disebut Bukhara. Bukhara ini terletak di wilayah Samarkand. Sejak dahulu daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang menelurkan atau melahirkan ulama-ulama besar seperti sarjana hadis terkenal yaitu Syekh Al-Imam Bukhari yang masyhur sebagai perawi hadis. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra, seorang ahlus sunnah bermazhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim. Karena berasal dari Samarkand, daerah Bukhara, Rusia Selatan, maka Ibrahim kemudian mendapat tambahan kata-kata Samarkandi. Mula orang Jawa sangat sukar, sangat sulit mengucapkan kata-kata Samarkandi. Maka mereka hanya menyebutkan sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ini diperintah oleh ayahnya, ialah Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra, untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah ini dilaksanakan, dan beliau kemudian diambil menantu oleh Raja Cempa di wilayah mungkin sekarang Thailand. Dijodohkan dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Chondrawulan. Negara Cempa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai, di daerah mungkin wilayah-wilayah Thailand, Filipina mungkin. Dari perkawinannya dengan Dewi Chondrawulan, maka Ibrahim Asmarakandi mendapat dua putra, yaitu Raden Rahmat atau Sayyid Ali Rahmatullah dan Raden Santri atau Sayyid Ali Murtala atau Ali Murtado. Sedangkan adik Dewi Chondrawulan, istrinya Syekh Ibrahim Asmarakandi yang bernama Dewi Dorowati, diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Maka berarti Syekh Ibrahim Asmarakandi ini ipar dengan Raja Brawijaya Majapahit. Dengan demikian Raden Rahmat itu adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Cempa yang wajahnya tidak kalah menarik dengan Dewi Sari. Sehingga istri-istri lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istrinya dari Raja Majapahit yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Aryo Damar, saat itu beliau sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar tidak diperkenankan menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir di dunia. Bayi dari rahim Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan atau lebih terkenal dengan nama Raden Patah. Salah satu seorang murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro. Sahabatku, kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara. Dan para adipati banyak yang tak loyal lagi kepada Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tak banyak yang sampai ke istana Majapahit. Lebih sering pajak itu dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal inilah yang membuat sang Prabu bersedih hati. Lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta pora dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya itu sadar betul bila kebiasaan semacam itu diteruskan, negara akan menjadi lemah. Dan jika negara sudah kehilangan kekuatan,
betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit Raya. Ratu Dorowati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri, ia mengajukan pendapat kepada suaminya. "Kanda Prabu, agaknya para punggawa dan rakyat Majapahit sudah tidak takut lagi kepada Sang Hyang Widi. Karena ini masih beragama Hindu, para sahabat. Mereka tidak segan dan tidak merasa malu melakukan tindakan yang tidak terpuji. Pesta pora, foya-foya, mabuk, dan judi. Kayak lagunya Bang Haji Roma Irama." Oh, enggak ya para sahabatku. Zaman dulu belum ada Bang Haji. Maksudnya yang mabuk dan judi sudah menjadi kebiasaan mereka. Bahkan para pangeran dan kaum bangsawan sudah mulai ikut-ikutan. Sungguh berbahaya bila hal ini dibiarkan berlarut-larut. Negara bisa rusak karenanya. "Ya, hal itulah yang membuatku risau selama ini," sahut Prabu Brawijaya. "Lalu apa tindakan Kanda Prabu?" tanya Dewi Dorowati istrinya. "Aku masih bingung," kata sang Prabu. "Sudah kuusahakan menambah bihu dan brahmana untuk mendidik dan memperingatkan mereka, tapi kelakuan mereka masih tetap seperti semula. Bahkan guru-guru agama Hindu dan Buddha itu dianggap sepele." "Kanda Prabu," kata Dewi Dorowati, "saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti." "Hah? Betulkah?" tanya sang Prabu. "Iya, namanya Sayyid Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Chandrawulan di negeri Cempa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Cempa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit." "Tentu saja, aku akan merasa senang bila Rama Prabu di Cempa bersedia mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ke Majapahit ini," kata Raja Brawijaya. Saat itu belum masih mengenal. Maka pada suatu hari, berangkatlah utusan dari Majapahit ke negeri Cempa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan Majapahit ini disambut gembira oleh Raja Cempa. Dan Raja Cempa tidak keberatan melepas cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Sayyid Ali Rahmat ke tanah Jawa tidak sendirian, para sahabat. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Sebagaimana kita terangkan di atas, ayah Sayyid Ali Rahmatullah adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado, atau menurut bahasa Jawanya itu Ali Murtolo. Diduga mereka tidak langsung ke Majapahit, melainkan mendarat di Tuban. Tetapi di Tuban, tepatnya di desa Gesik Harjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sayyid Ali Murtado kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah keliling ke daerah Nusa Tenggara, ke daerah Madura dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sambutan dari Raja Pandito Bimo dan akhirnya berdakwah di Gresik dan mendapatkan julukan atau sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik karena beliau adalah kakaknya Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ampel ini. Maka beliau lebih tua dan wafat duluan. Sayyid Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Dorowati. "Nanda Rahmatullah, bersediakah engkau memberi pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia?" tanya sang Prabu. Dengan sikapnya yang sopan, tutur kata yang halus, lemah lembut, Sayyid Ali Rahmatullah menjawab, "Dengan senang hati Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka." "Bagus," sahut sang Prabu. "Bila demikian, kau akan kuberi hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia." "Terima kasih, saya haturkan Gusti Prabu," jawab Sayyid Ali Rahmatullah. Para sahabatku rahimakumullah yang terus mengikuti kajian ini, disebutkan di dalam literatur bahwa selanjutnya Sayyid Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di Istana Majapahit
dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Chandrawati. Dengan demikian, Sayyid Ali rahmatullah bukan hanya keponakan saja dari Raja Brawijaya, akan tetapi dia adalah salah seorang pangeran Majapahit karena beristri putri dari Raja Brawijaya, karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Selanjutnya, pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah rombongan Sayyid Ali rahmatullah ke sebuah daerah di Surabaya yang dikenal disebut dengan Ampel Denta. Selama dalam perjalanan, banyak hal-hal aneh dijumpai rombongan itu. Di antaranya adalah pertemuan Sayyid Ali rahmatullah dengan seorang gadis bernama Siti Karimah yang kemudian menjadi istrinya. Dan sepanjang perjalanan itu beliau juga melakukan dakwah, sehingga bertambahlah anggota rombongan yang mengikuti perjalanannya ke Ampel Denta. Semenjak Sayyid Ali rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga Kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dulu ditandai dengan nama depan Raden. Selanjutnya, beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Dan karena beliau menetap di desa Ampel Denta, menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Langkah pertama yang dilakukan Raden Rahmat di Ampel Denta adalah membangun masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sewaktu hijrah ke Madinah. Selanjutnya, beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan pangeran Majapahit serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. Hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah Molimo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu main judi, minum arak atau bermabuk-mabukan, mencuri, madat atau menghisap, candu, dan madon atau main perempuan yang bukan istrinya. Tapi dalam istilah lain, Molimo itu adalah filsafah dari Sunan Gresik yang seperti dituturkan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto almarhum. Kita lanjutkan saja kisahnya para sahabatku. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak menjadi marah. Hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh Majapahit. Dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa, Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa dan putra Sunan Ampel sendiri juga menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dan Sunan Drajat adalah putra dari Sunan Ampel sendiri. Jasa beliau yang besar adalah pencetus dan perencana lahirnya kerajaan Islam dengan rajanya yang pertama yaitu Raden Patah, murid dan menantunya sendiri. Beliau juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi. Salah satu di antara 4 tiang utama Masjid Demak hingga sekarang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Sikap Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat berhati-hati. Hal ini didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Drajat, seperti yang pernah tersebut dalam permusyawaratan para wali di Masjid Agung Demak. Pada waktu itu, Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, sesaji, kesenian wayang dan gamelan dimasuki rasa keislaman. Mendengar pendapat Sunan Kalijaga tersebut, bertanyalah Sunan Ampel, "Apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat dan upacara lama itu nanti dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam? Jika hal ini dibiarkan, nantinya akan menjadi bid'ah yang tersesat." Dalam musyawarah itu Sunan Kudus menjawab pertanyaan Sunan Ampel, "Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga, wahai Kanjeng Sunan.
bahwa adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada agama Tauhid, maka kita akan memberinya warna Islami. Sedang adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusyrikan, kita tinggal sama sekali. Sebagai misal gamelan dan wayang kulit, kita bisa memberinya warna Islam sesuai dengan selera masyarakat. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Adanya dua pendapat yang seakan bertentangan tersebut sebenarnya mengandung hikmah. Pendapat Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus ada benarnya, yaitu agar agama Islam cepat diterima oleh orang Jawa. Dan ini terbukti, dikarenakan dua wali tersebut pandai mengawinkan adat istiadat lama yang dapat ditolerir Islam, maka penduduk Jawa banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Pada prinsipnya, para sahabatku rahimakumullah, mereka mau menerima Islam lebih dahulu, dan sedikit demi sedikit kemudian mereka akan diberi pengertian akan kebersihan tauhid dalam iman mereka. Sebaliknya, adanya pendapat Sunan Ampel yang menginginkan Islam harus disiarkan dengan murni dan konsekuen juga mengandung hikmah kebenaran yang hakiki, sehingga membuat umat semakin berhati-hati menjalankan syariat agama secara benar dan bersih dari segala macam bid'ah yang menyesatkan. Sahabatku rahimakumullah, dari perkawinan dengan Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila, Sunan Ampel mendapat beberapa putra, diantaranya Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Maulana Ahmad atau Sunan Lamongan, Siti Mutmainnah, Siti Alwiyah, Siti Asikah yang diperistri Raden Patah. Adapun perkawinannya dengan Nyai Karimah Putri Ki Wiryo Saroyo, beliau dikaruniai dua orang putri, yaitu Dewi Murtasiah yang diperistri Sunan Giri, yang kedua Dewi Mursimah yang diperistri Sunan Kalijaga. Kehebatan para wali tersebut memang mengagumkan. Sebagai bukti adalah kesiapan mereka dalam menerima adanya perbedaan pendapat. Dalam hal adat istiadat, rakyat Jawa sudah jelas Sunan Ampel berbeda dengan pendapat Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Tetapi mereka tetap bisa hidup rukun, damai, tanpa terjadi percekcokan yang menjurus pada pertikaian. Bahkan Sunan Kalijaga yang terkenal sebagai pelopor penjaga aliran lama itu menjadi menantu Sunan Ampel. Putra Sunan Ampel sendiri, yaitu Sunan Bonang, adalah pendukung pendapat Sunan Kalijogo. Sunan Derajat atau Raden Qasim yang juga putra Sunan Ampel pada akhirnya juga memanfaatkan gamelan sebagai media dakwah yang ampuh untuk mendekati rakyat Jawa agar mau menerima Islam. Itulah jiwa besar yang dimiliki para wali, saling menghargai medan perjuangan masing-masing anggotanya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Sunan Ampel. Setiap hari banyak orang berziarah ke makam beliau, bahkan pada malam harinya juga. Semoga Allah menaikkan beliau ke derajat yang tinggi, derajat para aulia mukarrabin, dan meridhoi segala amal beliau. Al-Fatihah. Demikianlah kisah ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.